matematika jam terakhir. Penat sekolah sepanjang minggu hampir berakhir. Tiba-tiba ibu guru bilang, ah, mendadak merusak semua ketenangan. Minjem bolpen, pensil, penghapus sama tim X. Langsung bikin contekan rumus biar relax. Karena bakal mati-matian ini matematika. Asal nilai gak dibawa 6 lupa etika. Sambil gaya gue nulis nama lama-lama, biar kelihatan serius kayak ranking pertama. Nomor 1, it's soal trigonometri. Tenang ada contekan walau gue kagak ngerti. Meraba-raba kertas di kantong celana, sambil ngintip gerak-gerik bu guru yang di sana. Oke, tenang dia lagi lihat ke arah lain. Tapi buset contekan gue kecil bukan main. Gokil soalnya susah-susah ada 10. Esai semuanya waduh bikin gue ngeluh. Jantung berdetak dak hidup wajah penuh keluh. Celinga-celinguk kepala gue garuk melulu. Oh no, sumpah ini soal gue kagak ngerti. Sama sekali gue gak tahu harus ngapain lagi. Otak stagnan gilenya gue gak punya contekan. Ya udah gue nunggu aja kiriman dari teman. Men gila si Igor kok ngerjainnya lancar. Wah pasti ini anak semalam udah belajar. Ngeliatin dia lancar jantung gue makin berdebar. Tapi tetap aja gue masih harus bersabar. Waktu di jam dinding terus berjalan, makin keringetan gak tahan kayak mau pingsan. Hati gak karuan semakin belisatan. Menatap masih kosongnya nih kertas jawaban. Ulangan dadakan di hari Sabtu, bikin semangatku langsung jatuh. Terpaksa pakai skill kebetan yang kupunya. Kagak pernah belajar kena batunya. Ulangan dadakan di hari Sabtu, bikin semangatku langsung jatuh. Terpaksa pakai skill kebetan yang kupunya. Kagak pernah belajar kena batunya. Ini bisa. Oh lo pakai kebetan ya. Ya udah 1-10 gue minta jawaban. Tapi gimana caranya supaya aman? Masalahnya bu guru lebih galak dari preman. Oke, Fizz, lo pura-pura jatuhin pensil. Arahin jatuhnya deket meja gue nyempil. Sambil nanti gue jatuhin kertas contekannya. Tapi lo mesti cepat-cepat gocek. 1, 2, 3, oke sekarang. Sebelum bu guru menatap dengan wajah garang. Nah tuh kan gampang langsung dapat. Lo kok bu gurunya jalan kesini cepet-cepet ya. Igo, Hafiz, kalian ngapain? Kalian nyontek ya? Enggak bu, enggak ada alasan. Pulang sekolah, kalian ikut ibu ke kantor kepala sekolah. Ulangan dadakan di hari Sabtu, bikin semangatku langsung jatuh. Terpaksa pakai skill kebetan yang kupunya. Kagak pernah belajar kena batunya. Ulangan dadakan di hari Sabtu, bikin semangatku langsung jatuh. Terpaksa pakai skill kebetan yang kupunya. Kagak pernah belajar kena batunya. Bukan anak aja lu. Dan lu pelan banget ngambilnya. Buru-buru dikit apa? Buru-buru. Buru-buru apa? Cuman emang dasar lagi apa saja. Lagian lu juga sih kurang canggih ngelemparnya. Udah lah, ngapain juga main salah-salah. Iku juga yang bantu. Apa sih? Lu kali. Lu. Lo. 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 Lo.